peluang bahkan bisa menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Iya. Xiaoqi out. Ya. Oh, baik sekali kali ini sebuah planning coba dilakukan Xiaoqi. Masih mencoba untuk jadi mencari celah ketika tembakan. Ya, Xiaoqi! Ya, luar biasa. Ya, sebuah aksi individu dari Xiaoqi yang dia melakukan beberapa kali fainting tapi tidak ada kita yang menjaga sekali, dua kali dan akhirnya berbahaya. Ini yang dimana dulu menjadi sebuah kelebihan Xiaoqi ya ketika dia baru-baru muncul di liga dengan aksi dia menyisir pinggir lapangan melakukan fan dan kemudian dengan tembakan yang keras mengakhiri serangan. Ini yang dulu menjadi trademark board yang ada di samping itu. Bali enggak syuting. Ada pola bro. Sama kali ini. Luar biasa kali ini lagi-lagi Marcus Gava berhasil mencetak brace dari skema yang sama ketika dia berhasil mencetak gol perdana tadi bagi Bintang Timur Surabaya. Dan kali ini seorang Al-Bagir juga tidak mampu menghentikan sebuah tembakan yang begitu akurat dari Marcus Gava. Ya, seperti kita ngomong sebelumnya, Marcus Gava berbahaya dan kita lihat memang dari kaki kirinya bola tajam dan tidak... Saya berpikir ini pagar berada di mana? Apakah tidak ada adu sebelumnya sehingga tidak menyentuh satupun? Ya, ini mungkin yang perlu melakukan menahan dengan badan atau dengan tangan. Iya. Xiaoqi. Xiaoqi. Marcus Gava. Ah, ini gol. Ibuinho. Runtuh boy. Luar biasa kali ini menambah keunggulan bagi Bintang Timur Surabaya. Sebelum kita bilang, wah ini gol. Pergerakan yang apik dan penyelesaian yang sangat tenang dari Runtuh Boy. Ya, sebuah kombinasi yang sangat terukur, pas baik passing maupun timing dan support ya sehingga membuat Al-Bagir pun tidak bisa apa-apa. Iya, tidak ada kiper yang bisa mengatasi yang hal seperti ini, Bram. Perpindahan bola yang cepat di dalam. Marcus Gava. Lebar kali ini. Oh, berbahaya. Dan akhirnya sebuah kesalahan yang mampu dimanfaatkan oleh Unggul FC untuk bisa memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 2-4 kali ini, pemirsa. Iya. Kesalahan-kesalahan ini yang bisa mereka manfaatkan. Jika mereka tidak bisa dalam open play bisa bikin peluang atau apa, maka mereka mencoba memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh BTS. Ini kesalahan yang tidak perlu oleh Xiaoqi. Dia melakukan passing-nya paralel sementara di depannya masih ada pemain.